Minggu, hari Minggu, 16 Agus. Kita cek kebun kawan. Ini genap berusia blok jukung ini 1 tahun, 1 bulan. Jadi 13 bulan ini. Kita cek dulu kondisinya. Ini kondisi yang bagus ini. Ini dari awal kita pupuk POC ini kawan. Nah, ini kondisinya. Ini piringan belum kita buat ini. Sengaja belum dibuat. Umur 13 bulan. Ini yang bagus. Nah, yang agak kerdil ada juga kawan. Nah, ini agak kerdil. Agak kerdil. Kemudian dari yang kita amati ini, nah orang itu juga rajin kawan. Dia merumput, merumput apa-apa gak kerja orang ini. Woi, dia cari ini. Nah, cari untuk lalapan. Nah, pohon ini bagus untuk sayur ini kawan, enak direndang sama daging atau sama ayam, enak juga ini. Nah, pohonnya apa? Ambil. Nah, ujungnya ini, nah, ujung modul. Tapi ini nanti direndang sama daging atau sama ayam, enak. Resepnya nanti silakan lihat di video. Nah, kalau ngambil di kebun, bagus yang model ini kan. Nah, ini kan model ini. Ini ciri tanaman tidak beracun ini. Mengapa? Ulat aja makan pucuknya. Kalau ulat makan pucuk daun itu, ini contohnya ulat makan, berarti tanaman itu tidak beracun tuh kawan. Basing lah. Nah, ini juga bagus nih. Nah, ini kawan masalah ini. Yang kita tanam dekat bambu kerdil semua. Apakah bambunya ini mau kita buang semua atau nanti kita berikan perlakuan lain? Nah, 4 batang dekat bambu kerdil semua. Memang serba susah juga kita. Bambunya ini bagus ini kawan. Bambu bagus, kering. Cuma rebungnya ada enggak ya? Kita cari rebung aja ya. Nah, itu paling kerdil. Paling kerdil sebelah sana itu. Padahal udah kita pupuk, ya, paling kerdil ya. Nah, ini juga dekat bambu, agak lumayan. Tidak terlalu kerdil. Nah, ini kawan. Batang ini, sederet ini ada 4 batang yang mepet betul ke jalan ke sana. Jadi terlalu mepet ke jalan itu. Kita geser nanti ke sini. Ini udah kita buat di lubangnya. Nah, ini lubangnya nanti kita geser. Terlalu mepet ke jalan ini. Nanti kalau roboh batang sawitnya membahayakan orang lain. Jadi biar kita mengalah aja.